Halo teman-teman wajib pajak. Dengan berlakunya PER nomor 3 garis miring PJ garis miring 2022, di situ disebutkan salah satu peraturan yang baru itu adalah upload pajak maksimal tanggal 15. Nah, ada beberapa yang bertanya nih, karena ini kan sudah lebih dari tanggal 15 Mei, baru beberapa mengalami. Kalau ini bukan mau upload nih teman-teman, ini kasusnya mau bikin faktur pajak pengganti gitu ya. Mau bikin faktur pajak pengganti April ataupun sebelum April gitu. Tapi saat di-upload reject. Karena di-upload setelah tanggal 15 Mei gitu ya, setelah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, terus ini sebenarnya boleh atau enggak kalau bikin faktur pajak pengganti diupload lebih dari tanggal 17 gitu. Kan waktu pajak pengganti itu bisa aja ketahuan salahnya sebulan, dua bulan, atau mungkin berbulan-bulan baru ketahuan seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah boleh teman-teman. Cuman memang harus ada yang kita perhatikan. Nah, mungkin kalau judulnya itu judul video ini solusi ya. Ini sebenarnya bukan solusi teman-teman, tapi ini memang hal yang seharusnya dilakukan. Jadi saya contohkan ya. Kan saya contohkan ini mau saya buat faktur pajak pengganti. Yes. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya ada faktur pajak masa Maret tahun 2022. Di tanggal 17 Mei kita mau lakukan perubahan, mau diganti gitu, ada yang suatu yang salah gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Cuman yang biasa kita lakukan adalah misalkan nih Maretnya tuh dulu tanggal 31 Maret gitu ya faktur pajaknya. Nah, kita suka ubah nih. Suka ubah di sininya menjadi tanggal 31 Maret 2022. Jadi suka kita ubah tanggalnya ini menjadi tanggal dulu faktur normalnya itu tanggal berapa seperti itu. Nah, yang seharusnya dilakukan adalah tanggal dokumen ini, Mas, ini kan laporan SPT-nya sudah masuk Maret ya, sesuai ya, bulan 3, bulan 2022 gitu, tahun 2022. Tapi tanggal dokumen, kalau untuk faktur pajak pengganti itu harusnya tanggal kapan dilakukan penggantian, teman-teman. Kalau memang sekarang tanggal 17 Mei, ya berarti ini harus isinya tanggal 17 Mei. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi ya, ini kita isi tanggal 17 Mei. Meskipun masanya masa Maret, jadi nanti dalam pelaporan ini akan tetap masuk diperhitungkan di masa Maret faktur pajak keluaran ini. Tetapi dari sisi tanggal faktur pajak pengganti, tanggalnya adalah tanggal hari ini atau tanggal dilakukannya penggantian. Nah, kalau proses apa tanggalnya diisi seperti ini, nanti saat teman-teman upload itu tidak akan reject, itu akan berhasil upload teman-teman, akan approve seperti itu, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi caranya, atau mungkin boleh disebutkan solusinya, faktur pajak pengganti itu tanggalnya jangan di backdate ke tanggal seperti faktur pajak normalnya, tapi isi aja sesuai tanggal dilakukannya penggantian seperti itu teman-teman. Nah, ini tidak saya contohkan di upload terus berhasil ya, karena faktur pajak ini kebetulan memang tidak untuk diganti, ini faktur pajak normal yang sudah betul itu. Nah, cuman mungkin mau saya tambahkan seperti ini teman-teman. Yang dimaksud di PER nomor 3 itu seperti ini. Contoh misalkan bulan April kita bikin faktur pajak antara tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai tanggal 30. Itu paling lama uploadnya adalah tanggal 15 Mei. Di sini, kalau teman-teman upload di tanggal 16 dan seterusnya, itu gagal. Nah,
Kalau untuk faktur pajak pengganti, contohnya tadi ada faktur di 31 Mei Maret. Nah, itu jangan diisi 31 Maret, tapi diisi di tanggal dilakukannya pembetulan penggantian, jadi tanggal 17. Nah, faktur pajak pengganti yang sudah dikasih tanggal hari ini, tanggal 17 Mei, contohnya ya. Nah, ini maksimal di-upload tanggal 15 Juni begitu ya. Jadi intinya seluruh faktur pajak yang kita buat itu maksimal kita upload tanggal 15 bulan berikutnya. Baik faktur pajak normal ataupun faktur pajak pengganti. Saya ulang, misalkan ada faktur pajak normal dibuat antara tanggal 1 sampai tanggal 30 April, itu berarti maksimal uploadnya adalah tanggal 15 Mei. Tetapi jika di tanggal 17 ada salah satu faktur pajak April yang kita ganti, maka terakhir uploadnya untuk faktur pajak pengganti ini adalah tanggal 15 Juni, seperti itu. Oke, nanti saya juga akan buat video menjawab pertanyaan tentang kalau notaratur itu bagaimana dihubungkan dengan maksimal tanggal 15 ini, boleh atau tidak, seperti itu. Oke, semoga video terkait faktur pajak pengganti ini kok tidak bisa di upload atau reject, harusnya sudah terjawab teman-teman ya. Untuk yang masih bingung, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar atau boleh hubungi saya melalui link yang ada di channel ini. Terima kasih.